kira-kira memilih Calvino juga untuk menjadi pasangan sekarang tuh apakah yang paling kayak ini cocok nih sama aku gitu, itu apa sih? Iya, kalau aku sendiri tuh ngelihat dia tuh memberikan satu suntikan energi yang buat aku tahu tuh harus mau ngapain lagi hari ini, terus ngurusin anak-anak, dia juga selalu ingetin. Kalau dari kamu, pertemuan awalnya seperti apa sih? Pertemuan awalnya memang ketemunya di gym ya, karena memang that's the only way yang saya bisa ketemu sama cewek itu di situ memang. Dia orang yang family man, kebapaan. Iya, dia lihatnya sih. Penyayang, terus dia lembut tapi dia tegas juga. Dia bisa ngasih tahu aku karena jujur jarang ada orang bisa ngasih tahu aku, tapi dia bisa. So, ya udah aku pilih dia. Officially pacarannya tuh dari kapan? Oktober ya. Sebenarnya 4 bulan kita udah pacaran. Tapi dilihat di YouTube-nya Fabio, katanya gara-gara pertama kali follow-an itu ya? Gak salah, Oh iya. Ada pengalaman nih, gimana sih yang pencet? Jadi aku pas baru kenal dia, ya biasa lagi menjemput sepaknya. Cewek lucu, lihat dulu ada apa sih? Ya kan, tak, terus pas lagi scrolling-scrolling, tak kepencet, ih follow. Terus aku langsung panik gitu kan, aduh dia tahu aku follow dia. Sementara belum kenal kan? Gak ngobrol. Dipikirnya aku kan, pikirnya aku genit gitu kan, pemikirannya begitu, agak gengsi. Terus setelah berpasangan kira-kira udah kelihatan banget ini sifat yang ternyata agak bucin banget nih atau klingi banget itu apa tuh Kak Fabio kalau Kak Marcel? Kita sama-sama klingi sih, sama-sama bucin. Iya, kita bintangnya sama, Cancer. Jadi emang match aja, jadi nggak salah mengartikan love language. Oke. Masalah pertimbangannya apa nih Kak? Karena kan aku udah sudah lama jomblo terus kayak pacaran lagi. Ada rasa awkward atau apa gitu-gitu nggak sih? Kalau trauma nggak tahu ya, cuman aku merasa karena aku membuka diri, nggak lama ketemu dia, pas kebetulan juga temennya Dewi, mantan istri juga yang kasih tahu, aku mau kenalin kamu, jadi dia ternyata orangnya, jadi kenal, udah kenal, tapi ya abis itu udah, kita karena beda jam, jadi cuma selewatan, jadi aku juga sempat mikir, ya udah just another cewek yang kenal sama aku terus ya udah lewat lagi gitu. Tapi ternyata enggak. Dari tanggapan dari anak kakak masing-masing seperti apa kan? Dengan ceritanya. Kalau dia juga bilang baik Tante Vio. Tante Vio. Jadi dia juga bilang kayak gitu. Baik kok Marcel. Aku setuju. Padahal waktu itu kita belum pacaran, tapi anak aku padahal yang Zurio itu pas kemarin dia udah bilang udah mama enggak usah sama siapapun juga. Sama kita aja sama aku sama adik-adik, tapi waktu dia ketemu Marcel dia langsung bilang, aku setuju sama Om Marcel. Soalnya Om Marcel baik, karena dia ngelihat gimana Marcel nge-treat anaknya. Dan Marcel tuh penyayang, jadi dia kayak punya good feeling.